Para jenderal militer rezim Zionis yang bertugas di medan tempur mengancam Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melakukan pemberontakan. Mereka mengaku enggan diperintah menggempur Gaza lagi jika gencatan senjata sementara ini sudah berakhir. Pemberontakan ini dilaporkan oleh Yoav Zeitoun, koresponden surat kabar Yediot Ahronot, Rabu, 29 November 2023, di akun X-nya. Dijelaskannya, jenderal-jenderal militer Israel mengancam akan melakukan pemberontakan jika perang di Gaza berlanjut. Menurutnya, terdapat pertentangan besar di antara lingkaran pengambil keputusan Israel terkait serangan-serangan yang dilakukan di Gaza. Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, sendiri ingin mengerahkan segala upaya untuk melenyapkan Hamas. Namun, para pejabat tinggi militer dan jenderal-jenderal yang bertugas di medan tempur dinilai lebih tahu kondisi di lapangan. Mereka lantas menolak melaksanakan perintah terkait segala penyerangan ke Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.